Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Tola. Jadi saya sore ini diundang oleh pengurus pusat ya Tarbiyah Perti. Ini organisasi lama sekali, 1928, sebentar lagi haul yang ke-90. Sekaligus Rakernas. Ini Tarbiyah Perti ini organisasi yang banyak memberikan kontribusi dalam pergerakan kemerdekaan, merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan sekarang saya menghimbau, mari sama-sama untuk mengisi kemerdekaan. Ya, kita diantaranya harus waspadai dalam rangka menjaga keutuhan NKRI potensi-potensi konflik yang terjadi di dalam negeri. Ini harus kita waspadai, di samping kompetisi luar negeri. Nah, salah satu yang saya pesankan adalah jangan sampai konflik-konflik primordialisme karena kesukuan, ras, apalagi keagamaan itu terjadi di Indonesia. Apalagi sekarang ditambah lagi dengan situasi media sosial yang sudah kita temukan. Nanti hari Senin, nanti Irjen Gatot yang menjadi Kasatgas khusus menangani masalah isu penyerahan ulama itu akan menyampaikan press release resmi. Nanti akan diundang media-media temuan mengenai isu penyerahan ulama. Ternyata banyak dirajut di media sosial, di lapangannya hanya 3 kasus saja. Nah, kemudian yang kedua bagaimana peran daripada kelompok-kelompok yang bermain di media sosial ini dalam rangka untuk kepentingan politik, terutama di tahun politik ini ya. Ada kelompok Saracen dulu, sekarang ada kelompok MCA. Nanti akan disampaikan secara detail pada saat hari Selasa, hasil hari Senin nanti. Oleh karena itulah pada kesempatan yang baik ini kami bersilaturahmi juga dengan Bapak Ketum ya. Kita menyampaikan supaya kerjasama antara Polri dengan Tarbiyah Perti terus berlanjut. Kita akan lakukan di semua jajaran nanti, di semua daerah yang ada jaringan kedua organisasi ini. Kita akan lakukan kerjasama untuk mendinginkan suasana, terutama pilkada ya. Kita Polri tidak akan memihak ya, kita akan netral posisinya. Tapi kepentingan kita yang terutama adalah mendinginkan suasana, jangan sampai pilkada ini yang tujuannya untuk demokrasi memilih pemimpin kemudian menjadi berkonflik di antara kita. Apalagi dengan adanya media sosial tadi yang bermain sengaja mendesain. Masyarakat kita minta jangan mudah mencerna begitu saja, ditelan mentah-mentah informasi yang masuk di medsos. Ya, belum tentu benar. Tolong cross-check ke sumber lain. Tabayun istilahnya. Jadi kita jangan termakan apalagi sampai berkonflik di antara kita. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.